jangan lupa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat Indonesia yang ada di negara Brunei Darussalam dan dimanapun berada. Salam Tripwires Channel Official. Oke, nama perkenalkan dulu, nama saya Sandra Aprizal ya. Saya berasal daripada Pontianak. Saya itu berpetualang di negara Brunei Darussalam sejak 2010 ya, sejak 2010 bulan 10 akhir. Dan di mana di situ saya mendapatkan kerja di company ya, company yang cukup terkenal ya kalau di sini ya. Tapi masa jabatan saya pertama itu, saya itu berjuang dulu. Saya sebagai tukang cuci dulu. Dari sekian lama saya menjadi tukang cuci, ada mungkin dalam lima bulanan saya menjadi tukang cuci. Kemudian bos melihat performance saya itu, mungkin saya ada bisa di bidang pelayanan ya, di sini bilangnya waiters ya. Oh my god. Lalu saya diangkat menjadi waiters ya. Sekian lama saya menjadi waiters di sini, kerjanya itu subuh, baliknya kadang-kadang juga subuh lagi ya. Tapi alhamdulillah, pergi pagi pulangnya pagi lagi itu membuahkan hasil. Dan di sana kita itu dibayar overtime juga. Selama 3 bulan saya itu pergi pagi pulang pagi, karena masa itu di 2011 itu ada apa ya? Pokoknya ada tato ya, namanya itu tato, yang dimana seluruh negara itu hadir di negara Brunei Darussalam mengadakan, kalau di kita itu marching band namanya ya, marching band yang pa. Di situ saya juga bersyukur lah, karena saya ditempatkan juga posisi company yang luar biasa bagus, juga manajemennya sangat membantu juga lah. Kemudian setelah itu saya diangkat ya, diangkat menjadi captain service selama berapa tahun kayak gitu ya. Oh iya sahabat, ingin menerangkan terlebih dahulu bahwasanya gaji pertama saya itu menjadi tukang cuci ya, tukang cuci gajinya itu 350 ringgit dolar ya, ringgit dolar kalau di sini bilangnya itu ringgit dolar sebagai tukang cuci. Terus saya naik menjadi servis itu masih sih 350 ringgit. Setelah sekian lama saya performance saya dinaik ya, dilihat-lihat daripada bos naik sedikit-sedikit menjadi 400. Saya cuti pulang lagi, kemudian naik jadi 450 ya. 450. Kemudian saya menjadi diangkat lagi menjadi captain ya. Jadi captain saya lagi naik jadi 500 ya. 500. Di sana banyak kenangan indah saya ketika saya jadi captain service ya. Captain service saya itu bisa berjumpa langsung dan berjabat tangan langsung sama sultan yang ada nih, Sultan Brunei. Nah, ya. Kemudian saya bisa menjabat tangan, mengenal banyak orang yang penting juga di sini ya, terutamanya di MOD di sini namanya, Ministry of Defense. Ya,
Dan saya bekerja di dulu itu di bidang di apa ya, di kawasan tentara, di sini bilang askar ya, askar tentara. Dan alhamdulillah saya sekarang gajinya 600 ringgit dolar. Ya, 6 ringgit. 600. Saya itu di sekarang diposisikan menjadi pastry bakery team ya, pastry bakery team saya di situ. Saya mungkin bos daripada pihak bos melihat performan saya juga ada di sana ya. Alhamdulillah setelah 1 tahun lebih ya saya di pastry bakery team, gaji saya itu 600. Dan di sini saya juga terhitung juga jika ada lembur, dulunya ada lembur kayak gitu. Alhamdulillah kadang-kadang gaji itu bisa menjadi 800 ringgit, kadang-kadang ada 900. Pernah saya terima itu 1.100 ringgit ya, 1.100 ringgit. Pada masa itu COVID ya, COVID. Jadi saya kerjanya ekstra, tapi COVID, tapi ekstra saya kerjanya, manpower saya sedikit, jadi saya kerjanya itu over, ya, yeah, over, berlebih masa kalau bilang di sini, berlebih masa, bertemu, setelah sekian lama dikumpul-kumpulkan, ya, yeah. Kembali new normal Brunei masa itu di tahun lepas new normal, dan overtime saya itu digaji. Dibayar ya, dibayar lunas selama 3 bulan itu 10 juta kalau di Indonesianya ya. Alhamdulillah lah, jadi di sana saya banyak. Intinya kita jangan mudah mengeluh ya. Apapun yang diarahkan daripada pihak atasan kita ya, kita jalankan dengan sebaik-baiknya mungkin dan sebisa mungkin kita. Tentunya pasti akan ada hasil yang tidak diinginkan kadang-kadang. Oke sahabat, mungkin sampai saat ini saja dulu saya sampaikan informasi terhadap diri saya sendiri. Mungkin teman-teman di sana ada yang lebih daripada saya. Alhamdulillah, saya juga sudah bersyukur pada saat ini juga di company saya itu masih maintain ya, manajemennya itu ya, tidak banyak yang dipulangkan juga. Oke sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sambil kita ngopi. Bismillah. 1000 years later. ini mungkin sahabat bisa lihat gaji saya di sini ya. Gaji saya di sini, minta maaf, aduh. Gaji saya di sini karena saya tidak ada ingin ada penipu-tipu lah ya. Mungkin sahabat bisa lihat gaji saya di sini. Ya. Alhamdulillah. Oke sahabat, mungkin ini sajalah yang saya akan sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat pada kawan-kawan di sana untuk berjuang demi keluarga ya, demi keluarga, membahagiakan keluarga ya. Tetap berjuang dan semangat pada masa saat ini walaupun COVID masih melanda di negara Brunei Darussalam. Oke, sekian sahabat, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.